Yang saya hormati guru kita semua, Imam Besar Bapak Muhammad Kiai Haji Muhammad Rizieq Syihab. Jadi saya dan Bang Sandi itu mendapatkan amanat konstitusional untuk mengelola Jakarta dengan mengikuti semua aturan perundangan. Kami harus ikut aturan perundangan. Belum ya, Pak. Masih menunggu suratnya dari presiden. Pakai surat, bukan pakai pasukan. Itu masalah lalu. Lebih baik kalau nggak tahu persoalan, jangan berkomentar gitu. Apa yang salah? Anggarannya nggak boleh sama sekali. Jadi mohon sabar teman-teman. Bagaimana bauran kebijakan itu harus dihadirkan. Jadi policy mix yang kami hadirkan. Masalah narkoba, akar permasalahannya itu adalah kemiskinan dan kebodohan. Dia ngomong lah, itu orang asbun aja dia ngomong. Harus diteruskan menurut saya. Masalah narkoba, akar permasalahannya itu adalah kemiskinan dan kebodohan. Dari YCAP. Kita melihat bahwa ternyata permasalahan itu strukturnya adalah di sistem kesejahteraan dan pendidikan kita. Nah, kita melihat cerita-cerita seperti itu, bahwa social entrepreneurs atau wirausaha sosial bisa menyelesaikan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan narkoba, kemiskinan, dan juga kebodohan. Dia ngomong lah, itu orang asbun aja dia ngomong. Gak apa-apa. Kemudian, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan mengeluarkan surat pencabutan tanda daftar usaha pariwisata tempat hiburan karaoke Sensei yang menjadi tempat peredaran narkoba. Anies mengatakan Pemprov DKI Jakarta akan langsung menutup tempat hiburan yang kedapatan menjadi tempat peredaran narkoba. Mikir. Kemudian pasti ditutup. Pasti ditutup. Tadi pagi saya sudah dalam perjalanan ke sini dari tempat MRT tadi pagi, saya sudah dapat laporannya lengkap dan sudah diproses pencabutan tadi. Proses nanti setelah ada suratnya dari situ kemudian berarti harus menutup. Artinya untuk waktunya belum ya, Pak. Masih menunggu kalau suratnya dari presiden. Pakai surat, bukan pakai pasukan. Itu masalah lalu. Jadi kalau sekarang kirimkan okay, surat, di situ diberikan informasi bahwa tanda daftar usaha saudara dicabut. Habis itu Anda harus berhenti. Jadi nggak usah. Kami harus ikut aturan perundangan. Ya, bocor. Jangan hanya kerja. Bicara.